Meteor Shower. Keren banget itu efek showernya. Terrier Tornado. Lumayan damage-nya, guys. Halo guys, balik lagi dengan gue Ruiksi di sini. Oke, di video kali ini gue main game Digimon Links. Ini game mobile, guys, dan gratis ya. Buat kalian yang pengen main game-nya silahkan cek link yang ada di deskripsi, guys. Oke, nih Digimon itu salah satu anime yang gue suka banget dulu. Ini anime termasuk tua juga sih. Kelihatan tuanya gue. Dulu gue pernah mainin di PS1 juga nih di Digimon World ya, tapi nggak sampai tamat. Kalau misalnya kita tap to start di sini, bunyinya mengingatkan gue sama game PS1 nih. Dulu main Digimon World itu senang banget gue main. Apalagi kalau Digimon kita udah berevolusi, girang banget dulu gue. Oke, skip aja ya, kita jangan banyak jencong. Oke, gue baca dulu nih bentar. Welcome to Digimon Links. I'm your friendly guide. Looks like we're safe for now. Oke, waduh, musiknya gue suka banget ini musiknya. Enak banget. Oke, skip. Oke, bla bla bla, skip. Terus kita ke ini Captain. Ini Digimon kita ya. Oke, here you can perform captures to summon Digimon. Oke, ini Digimonnya dari yang kecil atau udah evolusi pertamanya nih? Oke, link capture. Ini ya, dari kecil ya mungkin ya. Ini dari bayinya nih. Baby Digimon, please capture. Oke, mana tuh? Kok klik capture ini, terus yes. Oke, gue dapet Digimon apa ya? Semoga Patamon dan Gabumon. Gua suka banget sama Patamon dan juga Gabumon. In training. Ini yang kucing kalau nggak salah nih. Gue dapet 2 ya? What? Oh, 1 doang? Gue perasaan dapet 2 tadi. Now that you've got a Digimon friend, let's train them in a facility. Oke, kita latih Digimon kita, guys. Oh, ternyata ini tempat latihannya. Gue kira kebun ini. In a facility for raising and training Digimon and training stronger Digimon. Okay, now let's go over the features of the garden where you can raise and training Digimon. Just now I send the Digimon, you be friend with that link capture to your garden. Let's go see how it's doing. Okay, kita ke garden di sini. No Digimon are being summoned. Apa itu? This is your garden. Gua tadi dapat 1 Digimon ya. Let's tap the Digimon. Oke, kita tap. Oke, yes. Ini dia. It transfer the Digimon to your garden. Oke, thank you very much. Sudah mentransfer Digimon gue ke garden ini. Untuk di training, Pak. Oke, yes, yes. Wow, berubah nih, guys. Jadi apa nih? Apa nih namanya? Gue lupa nih. Terriermon. Ini yang di Digimon berapa ya? Digimon 3 kalau nggak salah ya. Oke, ini kita ke your midfield under construction, but please tap the facility to put on the finishing touches. Oke, midfieldnya udah selesai. Tadi ini untuk Digimon ya. You did it. You can harvest more meat as time passes. Be sure to harvest it frequently. Nah, katanya kita disuruh panen sesering mungkin. Oke, Digivice, ini Digivice training, terus food. Oke, ternyata Digimonnya harus dikasih makan juga ya. When feeding your Digimon, you can earn XP by giving them meat. Jadi XP yang didapat itu bisa dari meat juga ya. Kalau misalnya battle gimana tuh Mbak? Apakah dapat XP juga? Oke. Pasti dapat sih ya, kalau misalnya battle itu selesai battle pasti dapat XP juga ya. Semoga aja sih. Oke, udah selesai kita kasih makan Digimonnya. Sekarang I think you guys are ready to face the danger of going explore. Oke. Akhirnya kita battle di sini. So, let's go check it out. A state of emergency, the fragmentation. Oke. Digimon gue yang mana nih? Yang 3 ya. Oke. Gue kira 1 tadi Digimon gue, men. Aku ya, skip deh. Banyak cincong ini. Oke, kakak attack ya. Next, explain about status. Oke, come on, aduh. Attack ya. Attack. Go. Harus diklik 2 kali. Gak sakit. Wow, you really did some damage. Oke, skip. Tuh, oke. Ini skillnya. Apa nih? Please tap and hold a skill button. Oke, dude.
Oh, ini untuk lihat ininya, lihat deskripsi skillnya. Fire Slash. Okay, this display information about the skill. Okay, thank you very much. Jadi kalau mau lihat deskripsi skillnya, ditahan guys. Klik dan tahan ya. Okay, go. Fire Slash. Nice. Grafiknya sih bagus ya ini Digimon-nya. Tapi pada saat di ini tuh agak FPS 1 sih. Kalau yang di tempat farm tadi. Tapi kalau battle kayak gini udah bagus grafiknya nih. Who they took out Tentomon. Tentomon gua mati. Oh, gua kira Tentomon gua mati ya. Dari. Oh, bisa di-revive guys. Oke, kita revive. Let's try. Attack, go. Dia ngetek pakai telinga itu. Oke, sekarang Hawkmon. Attack ya. Go. Udah pakai paruh. Enemy turn. Tentomon gua enggak hidup. Oke, baru hidup. Oh, satu turn gitu ya. Harus ngantri satu turn gitu, guys. Oke, gua coba pakai skill Terrier Tornado. Lumayan damage-nya, guys. Yang ini gua pakai api deh. Firebomb. Firebomb 2. Nice. Oke, mantap nih Hawkmon. Kenapa gue nggak dapat Gabumon ya? Gue pengen banget dapat Gabumon dan juga Patomon. Patamon ya, yang berubah jadi Angelmon itu keren banget. Gue suka banget sama itu Patamon dan juga Gabumon. Di Gabumon bisa nanti jadi Garurumon, terus Metal Garurumon ya, War Garurumon juga. Tapi gue paling suka sama Metal Garurumonnya sih. Apalagi kalau misalnya yang udah fusion dengan Agumon, wow, keren banget guys. Oke, kita lanjut lagi capture. Dapat Digimon lagi ini pak. Let's try to capture rare. Oke. Oh my god, what the hell? Apaan ini? A powerful Digimon. Yes, I know that. Looks powerful, man. Keren banget ini Digimonnya. Kayak Garurumon gitu tadi, tapi serigala kayaknya. Harus download. Oke, harus download ini guys. Jadi gua nunggu dulu nih. Oke guys, akhirnya selesai juga ini download datanya. Day 1 gua dapat reward ini, today bonus. The bonus apakah itu? Jadi tampilannya di sini tuh emang kayak dunia digital, coy. Tapi kalau grafik ini emang kurang menarik aja sih ini grafiknya menurut gua. Daging gua udah bisa dipanen nih, woi. Enggak bisa diklik lagi. Oke, kita ke explorer, explore di sini guys. Explorer, kira Dora explorer. Oke, okay, normal XP. Oke, banyak banget ini bicaranya dulu. Aduh, bicara lagi. Suka banget ngomong ini, coy. Oke, Sunday ya. Daily quest. Oke, coba cek ini. Solo co-op ini bos Digimon-nya apa ini? Chirinmon. Ultimate. Kalau first clear pressnya dapat telur ini guys. Okay, karena di sini gua belum ada teman, co-op ini kalau nggak salah party kan ya. Jadi kita solo aja ya. Okay, switch. Tadi gua kalau nggak salah dapat. Nah ini dia nih. Select switch. Okay, tadi Patamon gampang banget matinya. Jadi gua ganti aja si Patamon. Patamon ini apa? Tentomon. Tentomon tadi cepet banget mati, jadi ya gue ganti aja sama itu Digimon baru gue main. Oke, let's go battle, Advent Quest. Ini size gamenya lumayan gede guys, hampir 1GB nih kalau nggak salah gamenya. Oke, battle kali ini, wah, gue yakin ini kalau misalnya Digimon gue yang di tengah ini, kalau berevolusi pasti GG banget. Hawkmon. Oke, gue kasih api, Firebomb 2, wah, Starmon. Aduh, tag life. Starmon. Oke, Terriermon kali ini. Ini apa nih? Sekarapan ini. Heal. Gue kenapa pakai heal? Aduh, gue lupa. Pokoknya gue baca dulu tadi deskripsi skillnya ya. Nah ya, kita coba yang ini. Go. Thiefrust. Buset, nyambuk dia. Nyakar. Waduh, dia ada debuffnya tuh. Meteor Shower. Keren banget itu efek showernya. Meteornya kayak ini, kayak berlian. Mati. Gila, sakit banget itu meteornya. Waduh, GG coy. Ini levelnya ya yang di atas ya.
Mereka 1, level 1, 3, dan 4. Coba tag deh. Aduh, lupa gue maunya ambil skill heal. Superstar, uppercut. Mantap, aduh, cemen banget itu tadi. Miss, wow. Wow, nice dari Hermon. Anjay, sakit bro. Oke, gue heal dulu deh. Heal. Dikit banget healnya. Mati gue. Aduh. Give up, aduh, gak bisa ini. Aduh, belum sanggup nih kayaknya. Amin. Oke guys, gitu dulu untuk video gue kali ini. Buat kalian yang mau main game, silahkan cek link yang ada di deskripsi. Kalian bisa download langsung via link yang ada di deskripsi guys. Jangan lupa untuk subscribe guys, share, like, and I'll see you guys in the next video. Arigato, bye bye.